lanjut bikin ke telinga ya. Telinga bikin magic ring dulu, satu rantai, terus 6 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kasih pembatas ya. Ini untuk pembatas. Lalu kedua, single crochet in, jadi satu single crochet nomor kedua, dua single crochet dalam satu lubang. Satu single crochet kedua, dua single crochet dalam satu lubang. Tiga kali ya, jadi jumlahnya 9. Satu single crochet, terus dua single crochet. Jadi jumlahnya 9 ya. 9 terus. Lalu yang ketiga, dua single crochet. Satu, dua, yang ketiga isi dua single crochet ya dalam satu lubang. Jadi satu, satu, terus dua. Nanti jumlahnya 12. Satu, satu, dua. Nah, jadi 12 ya. 12 terus roll yang keempat. Isi satu-satu. Jadi 12 single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Terus roll kelima. Roll kelima. Dua single crochet in. Jadi satu, dua, nomor tiganya dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua, nomor tiganya dua single crochet dalam satu lubang. Empat kali jadinya nanti jumlahnya 16 ya. Nah, 16 terus roll ke 6 sampai 16 berarti 10 round ya, 10 putaran itu 16 SC. Jadi bikin 10 putaran 6 ya, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 putaran. Ya, lakukan 10 putaran hanya 16 SC. Ya, ini saya sudah menyelesaikan telinga ya. Telinga harus bikin 2. Seperti ini ya. Telinganya 2. Terus kita lanjut bikin tangan ya. Tangan. Biasa bikin magic ring ya. Magic ring ini satu rantai. Terus 5 ya. 5 SC. 2. 3. 4. 5. 5 kita tarik. Terus single crochet in ya. Satu lubang diisi 2. Jadi isinya 10 ya. Oke, setelah 10 kita kasih pembatas ya. Nah, setelah 10 kita kasih pembatas seperti ini, kita lakukan 3 kali putaran ya. 10 SC ya. Jadi satu lubang satu-satu ya. Nah, sampai ke sini sampai 3 putaran. Nah, setelah 3 putaran seperti ini ya. Terus kita ganti benang, ganti warna warna badannya nanti ya warnanya. Seperti ini ganti. Terus lakukan dengan warna yang lain ini sampai 10 putaran ya, 10 putaran sama 10 SC sebanyak 10 putaran. Nah, ini sudah selesai, sudah berapa 10 putaran ya, kita isi dark crown. Seperti ini kita putus benang, sisain buat jahit. Nah, tangan bikin 2 ya, telinga juga bikin 2. Tangan 2, telinga 2. Lanjut bikin kaki. Seperti biasa kita bikin magic ring ya. Satu rantai. Terus 6 SC. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Terus roll kedua. Roll kedua harus menemukan 9 SC ya. Jadi single crochet
pertama satu, kedua dua, satu, dua, tiga kali ya. Satu, dua, nah tiga kali kan jadinya sembilan. Kita kasih batas. Lanjut roll ke 3 ya, roll ketiga harus menemukan 12. Jadi 2SC 2 ya. Terus nomor 3 isi 2. Satu, satu, dua, satu, satu, dua. Nah, jadi kan 12. Setelah 12, roll yang keempat dan kelima masing-masing 1 SC ya. Jadi sama isinya 12 ya, lakukan 2 putaran ke sini. Nah, sekarang roll ke-8 ya. Roll ke-8 itu kalau yang kanan 5 single crochet. 2 ya, 3 4 5 terus yang keenamnya isi 2. Nah, kalau yang kanan, tapi kalau yang kiri 6 single crochet baru yang ketujuhnya isi 2. Jadi sama sih isinya 14 ya. Terus roll yang ke-9 satu putaran ya, sama isinya 14 SC. Nah, sampai lakukan sampai ke sini satu putaran. Tambahkan 3 putaran ya, 3 putaran 1 SC ya. Jadi jumlahnya sama 14. Ke sini ya, 3 putaran lagi. Nah, kakinya udah jadi nih, 2 pasang ya, kanan kiri. Terus kita satukan dengan tambahkan 3 CH. 1 2 3 ya. 3 terus kita satukan. Di sini satukan. Nah, terus dengan single crochet ini dihitung 1 ya. Kita 14 single crochet berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, setelah 14
kita terus kerja di rantai yang ketiga ini ya. Jadi tiga rantai ini kita juga kerjakan tiga kali ya. Jadi 14 single crochet terus 3 single crochet. Nah, 3 single crochet. Terus di kaki ini juga kita lakukan sama ya. 14 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Ke-14-nya kita ganti warna ya. Cara gantinya seperti ini. Nah, udah ganti. Terus di sini dikasih penanda. Roll selanjutnya. Roll selanjutnya. Ya nih. 14 ya. Satu. Kok kelihatan? Dua. Tiga ya. Empat. Lima. Enam. 7 8 9 10 11 12 13 14. Terus ini tiga kali isi dua ya. Satu, dua, tiga. Nah, yang ke 15, 16, 17 isi dua-dua ya. Terus 14 lagi single crochet. 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sama yang terakhir juga isi, yang ke-15 isi 2 dalam satu lubang, 16 juga isi 2 dalam satu lubang. Yang ke-17 juga isi 2 dalam satu lubang. Nah, jadi jumlahnya 40 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jumlahnya 40. Terus untuk roll selanjutnya, ini semua isi satu lubang, satu SC. Jadi ini 40 ya. Lakukan sebanyak 6 putaran ya. Sama isinya satu lubang, satu SC, sebanyak 6 putaran. Oke, 6 putaran sampai ke sini lagi. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 6 roll yang jumlah SC-nya ini 40. Dan sekarang lanjut roll ke 9 ya, roll ke 9. Sekarang sudah melakukan pengurangan ya. Jadi 8 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terus dis ya, pengurangan ya kayak gini. Nah, lakukan cara yang sama sampai ke sini ya, 4 kali, nanti total SC-nya ada 36. Ya, saya sudah selesai roll ke 11 ini. Ini total SC-nya ada 36. Sekarang lanjut roll yang ke-12 ya. Roll ke 12 4 single crochet, 1, 2, 3, 4. Nah, terus this ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Yang pertama 4 terus dis, yang kedua 7 terus 8 dan 9-nya kita dis ya. Nah, terus lakukan seperti ini, 7 single crochet dis 2 kali lagi ya. Terus nanti di sini ada sisa 3 SC. Oke, lakukan 3 kali ya. Nah, setelah melakukan 3 kali ini ada sisa 3 SC ya, 1, 2, 3. Jadi jumlah SC-nya satu putaran itu 32. Terus putaran yang ke-13 ini semua 1 SC. Jadi 1 SC memutar sama ketemunya nanti 32 ya. Nah, sudah selesai yang ke-13. Sekarang isi dakron dulu biar enggak susah ya. Bisa diisi dakron dulu.
Nah, seperti ini sekarang row yang ke-14. 6 single crochet. 3 4 5 6. 6 dis ya. Lakukan 4 kali, jadi nanti ketemunya 28. 28 terus row 15 memutar 1 SC ya. Saya sudah melakukan row yang ke 14 dan 15. Sekarang row ke 16 ya. Row ke 16. Dua, tiga dis ya, tiga terus dis, terus satu, dua, tiga, empat, lima, baru dis. Lakukan kedua kali lagi. 5 single crochet dis 2 kali dan ada sisa 2 single crochet di sini, nanti ketemunya 24 ya. Nah, lanjut roll ke 17 ya. Roll ke 17. 4 dis ya. 4 kali. Jadi nanti ketemunya 20 ya. Nah, lanjut roll yang ke 18. Roll ke 18. 2 dis. 8 single crochet dis 2 kali ya. Jadi nanti ketemunya 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 baru dis 2 kali ya. Terus roll yang ke 19 dan 20, jadi 2 putaran nanti 1 single crochet ya. Selesai ya, terus penuhi dengan dark brown. Ini pembatasnya dibuang. Seperti ini ya, terus potong lebih untuk menjahit ya. Nah, udah selesai ya. Sebelum kita rapikan tenang-tenangnya nih, kita bikin slayer ya. Bikin selendangnya dulu. Sini ada selendangnya dan pita. Untuk slayer kita bikin slip knot. Dan 30 rantai ya. 1 2 3 4 6 7 8 9. Setelah 30 ya, tambahin 1. Ya, kita bikin SC 30 ya, membalik
Nah, setelah kita membalik ya SC, kita satu rantai, kita balik, kita tambah satu rantai lagi, kita bikin double crochet sebanyak 4 ya, 1 2 3 4 sama yang ini ya, yang pertama. Jadi yang kelimanya ini kita isi 3 ya, 1 2 3. Nah, terus kita bikin lagi 4 kelimanya isi 3 seperti itu ya. Nah, udah selesai, jadinya seperti ini ya. Terus kita balik 2 rantai. 2 rantai, terus ini kita isi 2 double crochet, 2 double crochet 3 kali. Seperti ini, terus kita isi double crochet satu-satu sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali double crochet, kita isi satu lubang dua-dua tiga kali ya, seperti itu terus sampai akhir. Seperti ini ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita putus benang. Kita pasangkan ya. Pasangkan di sini. Kita kencangkan. Oke, tinggal rapi.